Pak, Ibu Sadayana, alhamdulillah pada pagi hari ini kita melaksanakan gelar operasi Mantap Raja Lodaya 2024 dalam rangka pengamanan Pilkada 2024 di Kota Bogor. Ini kita siagakan ada 5.000 personel gabungan TNI Polri ya, dalam rangka melaksanakan rangkaian kegiatan Pilkada tersebut, mulai dari distribusi logistik, ya, kemudian tahap pendaftaran, kampanye, pencoblosan, penghitungan suara, dan lain sebagainya. Demikian. Berarti Kota Bogor siap, Pak? Kota Bogor siap. Ya, kita semua siap untuk mengamankan. Dan himbauan kita kepada masyarakat, sama-sama kita jaga Kamnas Kota Bogor, ya, sama-sama kita hidupkan kembali rasa ikut memiliki Kota Bogor, ya, sehingga sama-sama kita menjaga Kamtimas dan kondusivitasnya. Demikian. Sudah ada peta dipetakan di kerawanan. Oh, sementara di Kota Bogor aman semua ya, aman semua. Ya. Untuk kepolisian ini ada netralitas seperti apa, Pak? Oh ya, kita harga mati ya, netralitas ya dalam semua langkah tugas, baik itu di lapangan, baik itu di media sosial, baik itu di rumah tangga, baik itu di pekerjaan, ya. Sehingga semua sarana prasarana dinas, ya, mako dan lain sebagainya, asrama dan lain sebagainya harus bersih dari ornamen-ornamen politik demikian. APG mungkin seperti apa melihat gelar pasukan dari kesiapan? Saya. Iya. Saya pikir masih Pak Kapolres. Ya, saya kira kalau pemerintah kota sudah jelas ya, kita support penuh pihak kepolisian dan TNI dalam rangka pengamanan untuk kondusivitas dan juga kelancaran pilkada. Itu dari awal pemerintah kota komitmen untuk itu. Dan oleh karenanya terima kasih atas kesiapannya Pak Kapolres dan Pak Dandim dan kita semua di unsur stakeholders Kota Bogor siap untuk ikut serta support dan mengamankan. Sinergitasnya dalam bentuk apa aja, Pak? Ya, saya ingin jelas ya, di lapangan kita juga di Sub dan Satpol PP secara tugas teknis, taktis, strategis saya akan ikut sertakan kepada apapun yang akan digariskan oleh pihak kepolisian dan juga TNI dalam rangka pengamanan dan juga menjaga kondusivitas. Kalau untuk hal yang lainnya saya kira sudah kita selesaikan di tahap perencanaan berkaitan dengan dukungan-dukungan logistik dan lain-lain untuk dalam rangka pilkada.